Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini adalah legendary card yang gua harapkan, entah itu Electro Wizard ataupun Lavahon. Amin. Oke, bismillah. Kok bismillah lagi sih? Ya udah, sikat aja. Oh, balik lagi bareng gua Mr. Okto sang amatir di game Clash Royale lagi, guys. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chest seperti biasa, tapi ada yang spesial kali ini. Kita punya penawaran spesial dari Supercell, yaitu Legendary Chest, dan gue akan membelinya seperti biasa, oke? Tapi sebelum itu kita belanja dulu. Dua cukup, oke? Dah. Dan di sini juga lagi ada apa nih? Oh, special event double elixir challenge, oke? Jadi sebelum kita buka chest legendary chestnya, kita bakalan coba untuk battle dulu di double elixir challenge. Sebelum kita memulai, kita buka dulu free chestnya. Oke, elite barbarian sama roket satu biji. Kita buka free chestnya. Oh, gold musketeer, Tesla, dan juga dapat epic mirror, siap mirror. Oke, kita buka lagi gold elixir collector dan juga spear goblin. Kita buka goldnya. Gold bomber naik, barbarian dan juga skeleton. Oh, skeleton. Oke, kita buka lagi. Ada gold, ada zap, ada spear goblin, ada bomber, dan juga musketeer. Oke, lumayan. Oke, guys, sebelum kita ke si doi ini, kita bakalan battle dulu, guys. Kita ternyata ini masih 21 jam lagi. Nope. Jadinya kagak jadi battle-nya ya. Gua ketidak melihat ini, guys. Really, nigga. So, kita bakalan cari chest lain dulu. Dengan deck yang mana ya? Dengan deck ini aja deh. Ya semoga bisa lah ya. By the way, gua lagi mainnya sama lagi pakai PC ya. Jadi, ini pasti ada kursornya ini. Oh, dia punya Lavahon. Oke. Tidak masalah. Cerot. Oke. Oh, belok dia. Siap. Pukul om. Oke. Nice to. Lah, kagak papasan. Percuma dong gue ngeluarin princess itu. Kita lihat lagi apa yang bakalan dia keluarkan, guys. Kita coba mengeluarkan mega minion di sini. Kita coba mengeluarkan golem di sini. Kita coba mengeluarkan. Oke, no problem. Oh, bisa kayak gitu ya. Aduh. Oops. Oke. Ternyata dia cukup menyebalkan ya. Cerot. Oke.
jangan bersedih lagi, fuck. Oke, okay, nice tuh. Nice tuh. Nice tuh. Oh, well play Kevin. Dan dia marah. Oke, okay, well play, well play. So kita dapat silver chest, lumayan. Ya, sebelum kita lanjutin videonya, gua pengen kalian yang belum subscribe di subscribe dulu. Hajar tombol subscribe-nya biar nggak warna merah lagi. Pokoknya hajar sampai warnanya abu-abu. Dan jangan lupa juga untuk like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. So, kita lanjutkan kembali. Oke, kita langsung aja ke legendary chest-nya. Abis ini kita coba battle lagi ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini adalah legendary card yang gua harapkan. Entah itu Electro Wizard ataupun Lava Horn. Amin. Oke, bismillah. Kok bismillah lagi sih? Yaudah, sikat aja. What? Princess. Oke. Gua pakai kok, gua pakai. Slow, gua pakai. Santai. So guys, ternyata kita dapetnya princess. Ya, kita coba lagi live battle, guys. Dengan deck yang sama. Oke. Kita lawan ya dari Jepang pokoknya itu. Let's go. Doi punya Archer. Doi punya Archer. Oke. Dia bakalan mainnya slow deh. Nanti gua bakal ngikutin. Gua bakalan ngikutin doi. Mainnya harus slow. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Ya. Aha. Trot. Oh, nice tuh. Tapi gua belum bisa nyentuh dia. Oke. Santai. Harus santai. Princess lagi. Oh, Mega Minion. Ice Wizard. Coba keluarkan Barbarian di sini. Apa dia punya Lightning? Oke. Oh, by the way, salah gue. Menyebalkan ya, deck seperti itu. Om, sakit om. Bakalan kalah guys. Well play buat orang Jepang. Gua nggak bisa sebutin namanya, nggak ngerti juga. Oke, karena kita menang sekali, kalah sekali, kita sekali lagi deh. Coba pakai deck ini ya, semoga bisa menang lagi ya. Oke, kita lawan Harry dari Emperor Romano. Siap. By the way, fireball gua nggak kepake dari tadi ya. Kayaknya gua harus ganti deh. Nah.
Oh, masuk guys. Masuk guys. Kok gue jadi nyanyi lagu itu sih? Ini faktor internet mempengaruhi alam bawah. Oh, gak pernah les. Oh, dia cabut anjing. Ini antara dia DC atau dia pasrah nih. Sudah guys, ini rezeki kita guys. Ini rezeki kita. Ini rezeki kita. Oke. Sudah, ini adalah rezeki kita guys. Thank you buat Harry dari Imperio Romano. Kamu telah memberikan aku 3 crown. So, thank you so much, dan dapat golden chest juga. Oh, lumayan. Dan kita sudah menyumbang clan chest itu, lumayan ini clan chestnya udah. Oh, udah level 7 guys. Udah level 7. Siap. Dan gua turun mulu anjing. Itunya. Topinya bodo amat lah ya. So, mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk kasih like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena gua akan terus update video baru, entah itu Clash Royale maupun non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gua, itu ada di pojok kiri atas guys. Pojok kiri atas itu ada line official dan juga Instagram. Monggo di follow, karena di situ gua bakalan menghadirkan banyak fitur. Enggak sih, cuma informasi-informasi aja. Kalau misalkan line official itu ada informasi turnamen atau informasi tentang update channel. Kalau misalkan di Instagram itu bocoran-bocoran yang akan tayang keesokan harinya, biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Rock, undur diri. Salam amat ya.